رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل كان يوطن المساجد فشرع له أمر أو علة ثم عاد إلى ما كان إلا تبشبش الله إليه كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم رواه ابن خزيمة. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang itu menjadikan masjid-masjid sebagai tempatnya, yakni selalu berulang-alik ke masjid, kemudian sesuatu urusan atau sakit telah menghalangnya daripada pergi ke masjid, kemudian dia pergi semula sebagaimana biasa, maka Allah Subhanahu wa taala pasti bergembira dengannya sebagaimana bergembiranya sesebuah keluarga dengan kepulangan seorang daripada ahli keluarga yang telah lama berpergian. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Diulangi, Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila seseorang itu menjadikan masjid-masjid sebagai tempatnya, yakni selalu berulang-alik ke masjid, kemudian sesuatu urusan atau sakit telah menghalangnya daripada pergi ke masjid, kemudian dia pergi semula sebagaimana biasa, maka Allah Subhanahu wa taala pasti bergembira dengannya sebagaimana bergembiranya sesebuah keluarga dengan kepulangan seseorang daripada ahli keluarga yang telah lama berpergian. Hadis Ibnu Khuzaimah. Masya-Allah, kami akan sampaikan insya-Allah.